Hai Shiners, selamat datang di acara kita yang terfenomenal ini dan yang bersahabat tentunya di acara Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Malam hari ini kita akan membahas tema having tattoo. Terus ada yang penasaran nggak? Langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Ini dia, si Bel. Hai. Apa kabar, Echa? Langsung duduk. Boleh gitu, Meh? Ya. Terima kasih. Lagi ngejalanin rutin tes apa nih? Untuk sekarang sih belum ngejalanin apa-apa, cuma kayak sibuk syuting YouTube aja sih. Tapi bukan di channel YouTube aku, di channel YouTube temen. Berarti jadi bintang tamu gitu ya? Sama. Oke. Terus, di tahun ini aku mulai dong. Ada planning apa di tahun ini? Kedepannya resolusi 2020 ya apa ya kursin badan kali ya. Kalau kursin badan aku juga mau. Iya, soalnya udah mulai gemuk, terus emang mesti diturunin berat badan sedikit buat nanti ke syuting lagi. Iya, aku juga mau kalau kursin badan ya kak, oke, sampai anggap aja ini rumah sendiri kan. Iya, aku kalau kursin badan juga aku mau kak. Pokoknya sekarang tuh emang fokusnya mengurusin badan juga, tapi udah kurus-kurus karena emang hobinya makan. Jadi susah. Cita-citanya kurus? Iya, tapi susah gitu. Kalau udah coba minum-minum obat kayak gitu, tetap aja gak kurus-kurus. Ngebatin sih cepet kurusnya. Iya, tapi ngebatin juga sakit. Itu kurus. Aku mau nanya dong, kalau buat kurusin badan yang benar dan yang sehat itu kayak gimana? Olahraga pastinya. Terus kalau bisa makan nasinya kurangin, diganti beras sama beda beras merah. Ya makannya yang berprotein aja sih. Kenapa aku makan begitu terus aja ini gak kurus-kurus? Kan proses, gak instan. Pengennya cepet. Gimana ya kalau cepet ya? Makan ya susah, pengen 3 hari kurus gitu, sudah berapa kilo? Puasa aja. Puasa juga kemarin itu kan pasti godaan, setan gitu, jadi susah. Makanya susah banget, pengen kurus gitu susah banget. Terus Echa kesibukannya apa Echa? Echa sih kesibukannya paling ya kayak gini aja, ngajar, sekolah tetap. Tapi pendidikan emang nomor satu, jadi fokusin ke sekolah dulu. Ya. Kak, aku mau nanya lagi nih ya. Kakak kan cantik banget nih. Enggak, biasa aja. Biar tetap awet muda, tetap cantik, biar kecantikannya tuh kayak gimana? Ada yang itu enggak? Kalau aku sih, apa ya? Perawatan sendiri di rumah aja sih. Yang alami gitu ya? Apa ya? Kayak perawatan sendiri di rumah, aku enggak pernah ke salon, jarang. Karena ke salon tuh buang waktu aja, kayak lama. Jadi mending perawatan sendiri di rumah pakai skincare gitu. Aku tuh kayak gitu, tapi putih-putih deh. Aku pengen kayak kakak gitu, putih, kurus, langsing, cantik. Oh iya, langsung aja kita kembali ke tema kita nih kak. Having tattoo. Aku mau nanya dong nih, kan kakak suka apa sih ke tattoo diri kakak ya? Itu tuh buat kakak kayak kesandung gitu gak sih? Kayak pengen tattoo tubuh kakak lagi, seperti itu. Kalau tato sih menurut aku kayaknya nggak buat cari dulu ya. Cuman kita kayak sugesti aja gitu loh. Kalau kayak udah bikin tato satu, terus rasanya tuh kayak pengen nambah. Karena itu bikin apa sakit gitu. Jadi kayak cuma apa ya, cuma sugesti aja pengen nambah-nambah tato. Jadi orang kerennya banyak yang edit gitu. Padahal sih enggak. Kan aku dengar-dengar nih, kakak tuh punya banyak banget tato. Itu benar gak sih? Kalau banyaknya sih lumayan ya. Kayak cuma dia 16 atau 17 tato. Cuma kan aku buatnya kecil-kecil. Jadi kiranya banyak 17. Cuman ada beberapa yang besar juga, cuman lebih banyak kecil-kecil sih. Karena lucu aja kalau yang kecil gitu. Kalau sekaligus itu juga udah ngapot buatnya sakit. Tapi ada kepikiran mau nambah lagi gak sih? Kepikiran mau nambah lagi sih kayaknya belum ada deh. Kan dan kayaknya udah gak mau nambah lagi ya. Kan kalau misalkan itu tato
kayak bikin kecanduan gitu kan pasti. Kakak tuh termasuk yang kayak gitu gak sih? Termasuk kayak, ya kalau untuk ngandung sih kayaknya enggak deh. Cuman dulu memang aku punya tato kecil gitu, kayak 5 cm x 5 gitu. Itu cuma nama aku SIMDR, terus batik-batik gitu. Cuman lama-lamaan tuh katanya kayak pudar gitu. Terus akhirnya aku sempat tanya sama temen, beberapa temen, ini katanya pudar gak sih? Iya pudar, lumayan gak hilang. Yaudah akhirnya aku masukin diri buat ngeblok foto cover up sekaligus besar setengah punggung. Udah. Terus kayak lama-lamaan aku nambah lagi, nambah lagi. Gak tau sih itu bulan ini atau enggak, tapi aku ngerasa sih enggak. Tapi kalau kayak gitu kan pasti di aku juga pengen sih sebenarnya, tapi emang gak boleh. Rasa pengen tuh ada, cuman ya emang gak boleh. Ya udah aku mah gak apa-apa. Terus nih ya kak, tato pertama yang kakak buat itu apa? Itu tadi batik tadi itu ya, tulisan nama aku SIMDA yang udah itu yang kira putih baris, sekarang udah nggak kelihatan sih. Itu doang, kecil banget itu yang pertama, itu pertama. Terus nambah lagi iya, terus aku nambah lagi itu setengah punggung gambar bunga. Abis itu berjangka waktu sih, kayak berapa bulan atau setahun kemudian aku baru nambah lagi gitu, kayak alis, terus kayak gambar watercolor gitu aja sih. Kayak udah nemu gambar yang lucu okay, atau bagus aku buat gitu. Apa namanya, kalau bikin tato gitu kan pasti sakit banget sih ya, sakit tuh tempat terekstrim bikin tato terus yang paling sakit itu di mana kak? Kalau di badan aku ya, tempat yang terekstrim itu menurut aku pernah bikin tato di dalam bibir aku. Di dalam bibir? Di dalam bibir aku. Sakit banget? Ya lumayan. Sariawannya sakit apa lagi di tato? Nah, tatonya tuh rasanya kayak sariawan gitu. Cuman bikin apa? Bikin nama aja sih. Bukan nama sih, bikin huruf aja sih gitu. Sakit banget itu pasti. Bayanginnya tuh, ih kayak sariawan segede duit BPA pasti perih banget. Apalagi ini tato tusuk-tusuk jarum. Ya Allah. Nah, kan kalau tato itu kan seni. Terus setiap tato kan pasti memiliki arti tersendiri. Di tubuh kakak ada nggak tato yang paling kakak apa ya? Menurut aku kayak spesial, bermakna. Iya bermakna. Yang punya arti deh pokoknya. Apa ya, sejauh aku punya tato sih kayaknya aku gak punya. Bukan gak punya sih, kan ada orang yang punya tato tuh bermakna dan punya arti. Kalau aku cuma berkonsep, jadi setiap gambar yang aku punya, aku sambungin sama gambar yang udah ada gitu. Cuman yang apa, yang punya arti sih kayak cuma di dada doang sih. Kayak I love mom, I love dad. Aku sayang sama orang tua aku. Cuman emang aku nggak nato nama mereka, tapi aku tato nama mam dan dad. Dua-duanya? Ya, kiri dan kanan. Kalau tato itu jarumnya dibedain nggak sih? Kan biasanya kalau tato katanya ya, kalau yang udah kecanduan itu kan ada yang bikin enak gitu. Ada yang dibilang enak, ada yang dibilang sakit juga. Kalau enak rasain apa? Sakit lah. Sakit? Nggak ada yang enak. Sakit karena satu, karena kita ditato tuh bukan satu jarum doang, kita bisa sampai 1, 6, 9, 12, sampai 25 jarum. Serius sebanyak itu, banyak itu. Jadi liningnya itu kita pakai satu jarum yang besar, nanti pas kita mau coloring itu pakai jarum yang banyak biar cepet masuk warna gitu lah. Gradasinya disuntik aja nangis. Iya, ini gimana 25 jarum. Iya, cuman dalam satu jarum itu terisi 25 jarum, cuma kecil, jadi kelihatannya kayak cuma satu jarum gitu. Perihnya nggak juga loh, perih dan panas. Bengkak nggak? Sempat aku bikin tato kayak apa, liban tatoan kayak lis gitu. Karena udah kayaknya nggak bagus deh, akhirnya aku liban, aku cover up. Dan, karena kan udah sebelumnya udah ada tatonya tuh, aku liban lagi sama tato itu sakit banget, sampai ke art tattoo-nya juga bisa istirahat dulu gak sih? Bisa istirahat dulu gak sih? Sampai 5 kali istirahat
karena nggak kuat, panas banget, perih juga. Bengkak nggak? Kalau kita kelamaan apa namanya kelamaan istirahat dan banyak break istirahatnya itu bengkak dan darah putihnya tuh pasti bakalan keluar terus. Jadi makanya kalau tato tuh nggak boleh istirahat, langsung garap sampai selesai. Sesakit itu kayak gambarnya besar ya, harus terus, nggak boleh berhenti gitu. Karena kalau berhenti itu nanti bengkak. Berarti sakitan di tato daripada diputusin ya? Bisa jadi. Kan kalau tato itu kan pasti ada tips-tips yang dilarang atau yang disarankan. Contohnya itu kayak nulis nama seseorang, itu dilarang atau disarankan? Apa kemauan sendiri gitu? Mau terserah sih ya, iya. Cuman kayaknya kalau misalkan kayak masih pacaran tuh jangan bikin dulu deh. Terus kalau putus kesel soalnya. Gitu. Jadi kayak apa ya, nantilah kalau udah sampai nikah atau emang udah mantep nih kira-kira nggak bakalan bisa, silakan aja sih. Cuman kayak kalau untuk pacaran terus bikin tato nama pasangan jangan ya, soalnya nyesel nanti pasti udah dibikinin di sini, disakitin, ujung-ujungnya nambah sakit juga kan kalau udah tiba tato. Berarti lebih sakit ditato daripada diputusin. Makanya jangan macem-macem kalau bikin tato, udah nggak usah pakai nama pacar. Kalau misalkan belum serius ya nggak usah. Udah yang kita mau aja, yang kita pengen aja pokoknya. Kak, kita break dulu ya. Oke, buat trainers jangan kemana-mana, kita masih ada ngobrol-ngobrol lagi tentang tato. Pokoknya tunggu aja, jangan kemana-mana setelah satu ini. Hai Shiners, kembali lagi nih sama kita di acara Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Minum dulu kan yuk, biar gak gerah, biar gaus gitu ya. Apa nih? Itu kopi, white coffee. Kalau aku coklat. Cheers. Kak, kan tadi kita udah ngebahas tentang tato. Boleh gak sih spoiler tato kakak? Spoiler, yang mana aja nih? Yang mana aja, semuanya. Jadi mesti buka baju, buka jaket. Boleh kalau kakaknya gak keberatan. Keberatan, Ya udah, udah dibuka nih, bajunya. Ini kita lihat aja yang ada di tubuh kakak, tatonya. Wah, wow. Dari mana nih? Terserah kakak, tunjukin aja dari mana. Dari tangan dulu kali ya. Dari tangan ini aku punya rusa. Rusa. Terinspirasi dari apa tuh? Dari apa ya? Dari minuman Jagger, karena aku suka Jagger Master. Lucu aja sih. Terus apa lagi ya? Ini aku punya rose flower. Ini cover up juga. Karena aku punya luka di sini, jadi aku tutupin lukanya sama ini nih. Popeye, biar aku kayak Popeye. Apa lagi ya? Oh ya, yang di bibir, yang di dalam bibir aku juga punya. Iya, itu yang di dalam bibir. Coba dong kasih unjuk, kasih lihat. Kelihatan nggak? Tulisannya? Aku juga ada. Itu, terus yang di belakang. Dicoba di belakang. Yang di belakang sih. Gila, cuma segini aja. Banyak setengah punggung. Guys. Kelihatan nggak? Kelihatan kayak lagi di pantai. Terus kayak lebih banyak namaku sih. Namaku di sini, namaku.
Oke, Sinta. Berarti Sinta. Dipahat juga ada, cuma Sinta. Kan gak mungkin aku buka celana. Jangan dong, jangan. Gak boleh. Nanti Shiners Man yang oh, iya, satu lagi aku punya di sini. Oh iya itu, Menteng Laut. Aku punya bintang, bintang 4 di atas alis. Kirain aku itu tahi lalat. Tahi lalat? Iya. Cuman udah sedikit pudar, jadi gak terlalu kelihatan. Oh, banyak banget Shiners. Pokoknya Shiners Man di rumah harus tutup mata. Tutup mata, tutup mata. Nah, Kak, boring banget nih ya. Main game sih boleh biar enggak biar mencairkan suasana. Ya. Jadi kita main games. Ini apa nih? Games itu ada real or fake. Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off all you. Jadi setiap pertanyaan yang aku kasih, kakak langsung jawab real or fake. Oke. Jawab cepet ya, nggak boleh lama. Nah, pertanyaan pertama. Udah. Apa kakak suka minum alkohol? Real. Yes. Kakak suka dengan hal yang challenging atau yang menantang adrenalin? Real or fake? Real. Apakah kamu memiliki sifat yang usil, jahil kepada teman atau sahabat? Real or fake? Real. Kayaknya real semua. Real semua. Siapa sih kreatifnya dia? Kakak suka makan jengkol atau petai? Real or fake? Real. Itu enak banget, sumpah, menyumbi dari daging si parah. Enak banget. Masa gak ingin doain petai sih? Kamu mau doain emang? Aku gak doain. Kenapa? Bau. Bau. Tapi itu enak banget, sumpah, mesti cobain. Tapi aku gak suka. Kalau jengkol aku suka. Kalau jengkol aku suka. Tapi kalau petai aku gak suka, karena itu bau udah pahit banget. Oh iya. Nih katanya. Katanya kan tuh jadinya. Pertanyaan selanjutnya, kakak suka pamer kentut di depan teman dan sahabat kakak, real or fake? Real lah. Ini sih emang gak usah jahit. Iya, kentut banget. Itu enak banget. Kentut sembarangan tuh enak. Itu manusiawi kalau mau kentut. Buat Shiners Girl dan Shiners Man di rumah, kalau kentut kentut aja gak apa-apa. Karena itu hal manusiawi. Aku juga sering kayak gitu kok. Gak apa-apa. Dari tadi aku tuh juga gak ada yang denger kan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah kakak sering minum susu ready to drink dan sampahnya dibuang ke kolong kasur? Fake. Enggak. Karena aku menerima kebersihan kamarku. Bagus. Kayak gitu kalau jadi perempuan harus bersih, nggak boleh kotor. Harus rajin juga karena kebersihan sebagai kan di tempat sampah. Ngapain gue ini bawa kolong kasurnya? Kan banyak yang malas. Biasanya Shiners Man nih yang malu, malu kan tuh yang malas buang sampah, diselip-selipin kan tuh. Kalau Shiners Man tuh suka kayak gitu kan pasti jorok banget tuh orang pasti. Emang jorok banget itu pasti kalau kayak gitu. Yeah. Fake. Itu fake. Nah, kakak bukan tipikal orang yang cengeng. Fake. Ya, ntar lu. Cengeng. Real. Tipikal orang yang bukan tipikal orang cengeng. Bukan tipikal orang yang cengeng. Aku cengeng, jadi jawabnya fake. Fake. Aku cengeng banget. Cengeng sih, sumpah. Jadi buat Chinese-nya di rumah, jangan pernah memainkan perasaan seorang perempuan. Karena hati perempuan tuh lembut banget. Kayak kapas, lebih lembut dari kapas. Bahkan bakteri pun lebih lembut dari itu. Tapi kadang bukan soal cengeng, soal percintaan juga ya. Kadang aku kayak lagi di jalan ngeliat bapak-bapak atau ibu-ibu yang kayak ya gitulah. Kayak subuh-subuh mereka masih di luar. Terus kayak pernah ngeliat juga satu keluarga mereka pakai gerobak gitu, itu aku bisa nangis ceng sih. Aku juga kayak gitu. Tapi kadang-kadang aku juga suka kesel sama kayak
apa namanya tuh yang suka minta-minta padahal masih muda, badan masih gagah, kan harus bisa cari kerja kayak gitu. Ya, kalau yang masih muda sih kayak yang udahlah gitu. Cuman kalau yang udah benar-benar enggak bisa ngapain, apalagi sampai yang kayak udah ngomong laki, terus yang subuh-subuh udah keluar untuk cari rezeki naik sepeda gitu-gitu, aku pasti bakal berhenti kasih dia sesuatu yang mungkin bisa dibayangin sama dia, terus aku bakal berhenti. Dan itu pasti setelah itu aku bakal nangis dalam mobil secengeng itu. Ini kayak tipe kebaya orang tua. Yes, that's true. Jangan nangis loh. Jangan nangis. Jangan sedih dong. Nih, pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak tipe orang yang suka memakan olahan ikan? Real. Benar ya, real. Berarti kayak pecah, ikan goreng, semua udah ya bukan. Aku suka ikan, semua suka ikan. Apalagi salmon, aku suka ikan. Aku gak suka ikan. Aku, kalau aku gak suka ikan. Why? Gak tau. Halo, gak suka ikan aja. Ikan ayam? Ikan aja gak suka, semua ikan gak suka. Kecuali ikannya dibakar, aku suka. Berarti suka ikan dong? Enggak dong. Ikan goreng? Gitu-gitu gak suka? Kalau ikan bakar, itu gak suka. Soalnya, amis. Kakak pernah gak berada di posisi terdown banget di dalam hidup kakak sampai kakak tuh kayak merasa depresi atau frustasi gitu? Pernah lah. Pernah. Aku mau ngapain gak? Kami pernah. Dibully aja, aku selalu sabar. Kan dibully dulu. Lawan dong. Enggak ah, misalnya aja kenapa masuk surga. Apa ya, hal terdown yang aku takutin tuh kehilangan orang yang aku sayang aja sih, di antara keluarga aku. Ya aku juga kayak gitu sih, pasti setiap orang bakal merasa kayak gitu. Terus, nih pertanyaan terakhir. Okay. Kakak akan menikah di tahun ini, real or fake? Fake! Karena belum ada manusianya. Kayaknya belum lahir. Dia manusia masih, ini. Shinersman. Dia masih dalam bentuk. Ayo buruan Shinersman. Deketin jomblo. Ayo. Follow Instagramnya di bawah sini. Ditunggu roti buayanya. Ayo Shinersman. Oke kak, tadi kan udah kita udah ngebahas beberapa pertanyaan dan udah main game juga. Okay. Nah setelah break ini nih, kita masih ada pertanyaan yang panas banget, panas, bener-bener panas, terpanas banget deh. Dan buat Shainers, jangan kemana-mana, tetap saksikan kita di Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Kembali lagi nih bersama aku dan bintang tamu kita yang hot banget ini, Mel. Nah, kasih Mel, kita tuh punya pertanyaan lagi nih yang panas banget dah pokoknya. Kayak koyo cabe lebih panas dari itu pokoknya. Jadi ya kita mau nanya nih, kakak tuh pertama NATO di usia berapa sih? Usia berapa ya? 15 atau 16 tahun kali ya, pas lulus SMP kelas 3. Itu udah mulai NATO waktu, katanya tuh yang kecil itu tadi. Oh iya, yang tulisan cinta yang batik-batik gitu. Udah sih, itu doang. Jadi jangan ditiru ya, buat kalian yang masih sekolah jangan NATO. Tuh, gak boleh. Apalagi kalau misalkan baru masuk SMA gitu, pengen sosokan bandel terus nato-nato, nggak boleh, bener pakai spidol tuh. Kayak aku juga pakai spidol, kalau itu kok nggak pakai pulpen coret-coret deh. Itu nggak apa-apa, karena bisa dihilangin, nggak sakit juga lagi, malah geli. Pakai itu aja ya, aku saranin. Terus kan di Jawa Tengah nih kak, itu tuh ada yang tato di bola mata. Apa yang di bola mata? Ini juga pertama di Indonesia.
Aku keren gak sih kayak gitu? Mata di bulu mata. Apa ya? Kayaknya enggak sih. Enggak sih. Cuman ya itulah art. Itulah seni mungkin ya. Saat apa ya? Saat orang udah bosan mungkin gambar di kanvas, di tembok, kayak gradasi rambut juga kan itu seni juga kan. Ya akhirnya dia menata bulu matanya dia sih ya. Mungkin sih sah-sah aja. Cuman kalau untuk orang awam kayak yang udah berumur sih mungkin ngeliatnya kayak aneh gitu, terus kayak ngeliat orang tatoan aja tuh kayak ngeliatnya tuh kayak sinis gitu kan. Cuman kalau orang yang ngeliatnya mandangnya kayak gitu seni, itu pasti keren banget sih. Itu keren banget kan. Bahaya pasti. Bahayanya sih pasti, karena kan itu mata ya. Iya, itu mata pasti bisa buta tuh. Takutnya sih kayak bisa ngaruh ke saraf-saraf yang lainnya sih. Tuh, saya harus jangan dicontoh. Jangan dicontoh, kalau itu berlebihan. Itu nggak boleh. Kalau mau tato kan dibilang, pakai kapan aja. Yang bolpen lancip-lancip itu kan juga bisa ditato. Nah, pertanyaan selanjutnya ya kak. Kan banyak banget tuh tato di tubuh kakak. Range terendah, dari yang terendah sampai yang tertinggi itu kisaran berapa? Aku kan tato tuh di beda-beda studio ya, beda-beda orang. Terus kayak mereka ada yang hitungannya persenti, ada yang emang punya minimal price-nya dia berapa gitu. Terus apa ya, beda-beda sih harganya. Yang paling murah tuh 350.000 sampai 2 juta aku pernah. Buat apa doang? Buat tato. Dan kalau di total-totalin nggak tahu udah berapa, lupa. Buat apa doang? Iya, karena kan mereka studio art tato dan bersertifikat. So pasti kan harganya mahal dan hasilnya tuh udah pasti bagus. Jadi aku nggak sayang lah punya pengaruh itu untuk bikin gambar yang bagus. Kalau aku mah sayang-sayang. Mending aku belanja kalau aku tabung duitnya. Karena aku nggak tentu ada terbukti skin. Ini ya beli skincare aku kayak glowing, kayak fit. Pokoknya segitulah kisaran harganya. Kirain aku tuh, nasa tuh murah. Kayak di bawah 50.000 atau di bawah 100.000. Apa tuh? Temporary? Tato. Ya ada, kayak sekarang juga ada tato yang model baru sih, kayak handpok. Jadi dia nggak pakai mesin, cuma jarumnya aja. Jarumnya aja? Cuma jarumnya aja, pakai tinta, pakai jarum, terus kayak ditusuk-tusuk gitu. Cuma itu kayak temporary, itu bakalan hilang jangka setahun dua tahun sih hilang. Tapi sakit banget. Sama sih, cuman ditusuknya tuh di bagian kulit yang paling luar lah. Kan kita punya 3 lapisan kulit, jadi kita ditusuk ke bagian kulit yang paling pertama gitu loh. Jadi nggak dalam banget. Kalau tato kan pakai mesin, dia masuk ke dalam kulit bagian ketiga, jadi dalam banget gitu. Jadi kalau itu temporary lebih murah kalau kulit? Kalau yang handpok itu lebih murah sih. Lebih murah. Jadi segitu tuh. Coba kalau mau tato mikir-mikir dulu resikonya. Nah, kasih saran dong kak buat para remaja yang mau bikin tato. Coba deh, minimal 3 aja. Pastikan kalian tahu bahwa tato itu adalah permanen dan seumur hidup. Jadi kalian jadi nggak bisa dihapus. Dan kalian mesti punya benar-benar punya apa ya? Punya gambar yang benar-benar berarti atau bermakna, yang benar-benar desainnya tuh benar-benar udah mantep gitu loh. Yang kedua apa ya, mesti cari studio atau art tato yang benar-benar bersertifikat, terus udah teruji dan udah berpengalaman. Karena mereka pasti tahu sterilisasi dan kebersihan tato dan jarumnya itu, tinta dan jarum. Yang ketiga, no alcohol dan no drugs, karena memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi. Tuh, berarti kalau nato itu belum tentu dia itu minum atau ngobat-ngobat. Ya, karena nggak semua pecinta tato tuh buruk atau jelek. Jadi
mungkin pandangan orang kan berbeda-beda ya. Kalau misalkan yang pecinta seni, tato itu karya seni yang bagus atau yang berbeda lah. Biasanya kan kalau misalkan mau melukis di kertas atau di apa namanya kanvas tuh, kanvas, tau kan kanvas. Dan memang artis tatonya juga menyarankan untuk tidak makan susu itu karena akan menghambat proses penyembuhan pemulihan tato itu sendiri. Kalau misalkan kalian mengkonsumsi itu pasti jadinya bakal lama, terus entahnya bakal nggak nempel banget, luntur gitu. Jadi mending sadar aja sih, dan biar kalian ngerasain rasanya jarum masuk ke tubuh kalian selama beberapa jam tuh kan. Itu rasanya nikmat, sakit banget kan pasti. Misalkan kalian tuh pengen ditato tapi kalian takut disuntik, coba deh bayangin. Ih, aku sih nggak mau kalau aku disuntik malah suka takut, atau kalau ditato nanti kan sakit banget. Sakit banget. Okay guys, jadi itu udah pertanyaan-tanya kita. Okay Shiners, tadi kita udah berbincang-bincang nih sama Kak Sibel. Dan terima kasih juga kepada Kak Sibel karena udah mau berbagi cerita sama kita. Dan jangan bosen-bosen ya kalau misalkan kita mendengarkan ini terus. Terus terima kasih juga buat solusi dan pelajaran-pelajaran yang udah dikasih untuk Shiners di rumah. Mau mentato itu harus dipikir-pikir lagi ya? Dipikir-pikir lagi dengan matang, matang mungkin ya. Jadi kalau misalkan mau nonton itu harus dipikir berulang-ulang-ulang sampai benar-benar yakin. Kalau misalkan masih ragu, minum usah deh. Karena kata itu seumur hidup. Nah tuh, disusahnya kan tuh dealnya juga sakit ya? Lebih sakit daripada bikin dan lebih mahal daripada buatnya. Tuh, kalau misalkan mau itu mikir-mikir lagi, okay? Okay Shiners, selesai sudah perbincangan kita. Okay Shiners, selesai sudah perbincangan kita dari Kak Sibel tentang tato. Jadi kalau yang menato itu mikir, harus mikir-mikir lagi karena apa Kak? Tato itu seumur hidup. Dan kalau misalkan ngilangin juga pasti sakit banget dan lebih mahal daripada buatnya. Jadi benar-benar harus dipikir matang-matang karena tato itu seumur hidup sampai mati ya. Okay Shiners, jangan lupa saksikan konten kita setiap malam minggu pukul 7 malam tentunya hanya di Big Shine Entertainment.